Hai hey, Gan, ini adalah bedakah Gunung Cilik kecamatan Garung Wonosobo. Ini suasana kebun teh. Sayang ini lagi mendung kan. Jadi sindoronya ketutup awan. Tapi view-nya keren ini kan. Ini jalannya meliuk-meliuk seperti ular nyilem, tapi indah sekali. Sambil nyetir kita bikin video tentang tadabur alam. Masya Allah, ternyata Wonosobo mempunyai view pemandangan yang sangat keren. Oke Gan, ini kalau kita telusuri tadi dari Kretek kemudian Bedakah, jalan ini akan tembus ke Kali Anget. Kali Anget Wonosobo. Nanti kita setelah sampai akan menikmati hidangan mie ongklok sama sate kambing. Wah, dingin-dingin gini enak tenan kan. Oke kan, nanti kita posting lagi sate kambingnya. Kita akan bikin video ini tentang tadabur alam. Dengan tadabur alam kita akan lebih bersyukur dan mengagumi ciptaan Allah yang luar biasa. Pemandangan dan jalannya, wow, ada sedikit kurangnya karena cuacanya lagi rada berawan. Itu di bawah lembah. Lembah itu adalah dari sana kita bisa lihat itu di kejauhan kota Wonosobo. Oke, itu adalah kota Wonosobo. Kalau dari arah Temanggung sampai ke setelah Ngerco itu belok kanan, tembusnya jalan ini. Ini kalau nanti sampai Kali Anget kemudian belok kanan, kita akan terus sampai ke Dieng. Sampai ke Dieng. Jadi buat para wisatawan yang ingin ke Dieng dengan menikmati view pemandangan alam yang bagus sekali, meliuk-liuk melewati lereng Sindoro ini, lereng Sindoro, Gunung Kembang, Gunung Cilik. Kita akan melewati daerah ini. Nanti ada warung-warung kopi. Wah. Ini warung kopi. Wah, itu lihat ada food court juga rest area. Ini bisa ke kebun teh. Ini kita akan menikmati kopi yang hangat-hangat sambil lihat view lembah kota. Itu di sana lembah kota yang bagus banget. Lihat kan? Itu kan di bawah sana kelihatan. Aduh, gelap kan. Tapi rada gelap sih kan awan nih sekarang kan. Awan semua kan. Awan semua kan. Lihat orang pada ngopi itu. Hidup itu harus dinikmati kan. Jangan dibikin pusing, kerja jangan terlalu capek. Tapi kita harus menikmati hidup. Wah, iki wong parkir motor ya opo iki? Ngawur iki arek. Malang ini. Tulis hobi amat bapak tuh ketawa. Oke, di video kali ini saya akan mencoba. Wah, itu anak-anak muda lagi selfie tengah jalan. Wah, dia akan lupa wah ini jalan umum. Wah, ternyata motornya antik kan. Udah apa bahaya? Oh, tadi kita habis ngopi sama tempe kumul. Masya Allah, itu kan lerengnya kan.
Jadi indahnya pesona pesona Wonosobo ini, pesona indahnya Wonosobo, jalan negeriku. Tembus. Jangan berisik karena ini akan diupload di YouTube kan. Siap. Biar rame kok. Nanti kita lihat di YouTube jadi viral, nanti ada suara Mbak Gan. Tuh lihat, bagus sekali. Itu juga warung kopi. Wah, ini kalau sore-sore kayaknya enak naik ATV ke sini. Oke. Okay? Ini bagus tuh lihat gitu. Nanti kalau Boykan libur kita kesini lagi ya. Yes. Kita beli ATV satu lagi. Yang baru. Rapih gitu ya kalau kebun teh. Seperti apa kan? Hektaran ya. Ini Mbak lihat status mau Mbak. Kita perlu ada tukang cilok. Wah, kayaknya mau hujan di sana, udah gelap sekali. Itu ternyata mau hujan. Di sini tanahnya udah digarap. Setelah menelusuri kebun teh, kita akan menelusuri kebun kentang. Kita masuki kebun kentang. Tapi bukan kentang neko kan? Itu kentang yang akan dibikin potato chips. Oh, itu lihat para petaninya. Wah, indah sekali. Jalannya masih meliuk-liuk. Jalannya mati di kutuai. Oh, kita udah mulai turun, berarti ini udah deket-deket kali angin. Oke kan? Cukup sekian live dari jalan Bedakah sampai kali angin. Oke kan?